ada 150 hadis tentang candanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu kadang-kadang hidupnya juga nggak terlampau tegang gitu. Dan beliau kadang bercanda dengan sahabatnya, tapi tidak berlebihan. Pernah beliau canda di rumah tangganya dengan Aisyah tuh sering bercanda. Sedang bikin adonan tepung, tiba-tiba diambil tepungnya, kemudian di keningnya dibeginikan, dicoret begini, tertawa bersama. Kadang-kadang balap lari. Kata Aisyah, saya sering juara, tapi ketika saya gemuk saya kalah lagi sama Nabi. Kadang-kadang nonton bareng, kadang di pangku, macam-macam gitu. Ada sering candanya dengan Saudah. Saudah itu yang dinikahi oleh beliau ketika meninggal Sayyidah Khadijah. Sebulan setelah wafatnya tahun 10 Hijrah, menikah dengan Sayyidah Saudah, itu sering kali memberikan canda pada Nabi supaya semangat dalam kehidupan. Ada 150 hadis di situ. Tapi juga tidak berlebihan. Awas, bercanda jangan kelewatan. Kelewatan susah muternya tuh jauh. Ya.